bersilaturahmi dengan teman-teman DPP Gempar di seluruh Indonesia. Ya, sebelum kita mulai acara, mungkin ada sambutan sedikit dari Ketua Umum DPP Gempar Indonesia, Bang Yohanes Hari Douglas Sirait. Waktu dan tempat, Bang Anes dipersilahkan. Baik, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah yang kami hormati. Terima kasih Mas atas perkenanannya bisa join di webinar kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa acara ini merupakan acara yang diadakan oleh Gempar dalam rangkaian Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, sebagaimana Bapak-Ibu ketahui, kepada Mas Ganjar juga kami sampaikan, kami laporkan bahwa Gempar ini merupakan organisasi kepemudaan yang merangkul seluruh komponen kepemudaan, baik itu Kristen maupun Katolik. Jadi, memang organisasi kepemudaan Kristen itu sudah ada, Katolik itu juga sudah ada, tapi yang menggabungkan keduanya adalah di Gempar ini, Mas. Jadi pengurus kita, baik di pusat maupun di daerah, itu beragam, ya. Ada dari Katolik, ada yang dari Kristen, profesinya beragam, gitu ya. Yang penting sama-sama mau bergerak untuk kemajuan pemuda di Indonesia. Di Zoom pada hari ini juga sudah hadir salah satu pembina kami, Bapak Yohanes Nahuai. Pak Yohanes ini merupakan gembala sidang gereja terbesar di Jakarta, Mas Ganjar. Gedungnya ada di Kelapa Gading, 10.000 tempat duduk, yang ayahnya, almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahuai, baru saja berpulang beberapa waktu lalu, dan sekarang diteruskan oleh Pak Yohanes Nahuai, masih muda juga. Jadi masih muda juga, tapi sudah jadi gembala pemimpin umat di gereja besar di Jakarta. Kami berterima kasih buat kesediaan Mas Ganjar untuk bicara. Saya teman-teman kemarin ketika ngobrol sama Bro Sekjen, Bro Petrus, sampaikan bahwa kita merancang sebuah webinar untuk mendorong anak-anak muda. Kita tahu bahwa sekarang politik dan kepemudaan ini sesuatu yang tidak dianggap khusus lagi, tapi dianggap hanya untuk orang tua, tapi juga anak muda. Bahkan cara-cara berpolitik yang dilakukan sekarang pun sudah sangat sangat muda, sangat kreatif. Dan salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Mas Ganjar, ya. Saya follow IG-nya, lihat juga di YouTube beberapa kali diskusi dengan banyak orang. Langkah-langkah yang dilakukan itu sangat merakyat. Jadi pola-pola yang dilakukan itu sudah berubah dari pola dulu, ya. Dulu pemerintah itu sosialisasi, datang hadir di pertemuan, rapat gitu, ya. Sekarang dengan Mas Ganjar misalnya dengan bersepeda dan kaosnya itu yang selalu orang nanya, boleh dibeli nggak Pak, di mana gitu ya, itu menarik sekali ya. Saya sendiri terus terang di pekerjaan saya Bapak Ibu mengalami terobosan ketika bertemu dengan Mas Ganjar, ya. Jadi saya di Airnav Indonesia itu kita mengalami masalah balon udara. Nah, 2017 lalu kami mampir ke Mas Ganjar, saya WA, Mas ini kita sama Pak Dirut mau ketemu, mampir ke Puri Gede gitu, lalu mampir dan di sana kita lakukan diskusi dengan Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Lahirlah terobosan, ya, bahwa balon itu yang selama ini dilarang tapi susah, tiba-tiba kita berikan wadahnya. Jadi begitu diberikan wadahnya justru lebih mudah kita mengontrolnya. Jadi inovasi-inovasi seperti itu yang kami lihat dilakukan dalam kepemimpinan Mas Ganjar. Dan kader kita ini ada di seluruh daerah. Kita melihat Indonesia ini daerah yang luas, Mas. Ada beberapa daerah-daerah, terutama mungkin daerah-daerah juga yang mayoritas penduduknya Kristen dan Katolik, yang kami melihat perlu dia lakukan terobosan-terobosan terhadap kepemimpinannya, ya, baik dari tingkat partisipasi kepemudaannya maupun para pejabat-pejabatnya, sehingga mimpi kami adalah di Gempar ini, terutama menyongsong 100 tahun Indonesia, ketika 2045 generasi emas itu ada, kita semua ini benar-benar naik kelas sama-sama, ya. Kita akan jadi bangsa yang besar, tapi bukan hanya besar saja secara jumlah, besar wilayah, tapi juga besar dari kapasitasnya, kapasitas sumber daya manusianya, kapasitas ekonominya, dan menjadi pemimpin di dunia, sebagaimana yang di
wujudkan, dicita-citakan oleh para pendahulu bangsa kita. Karenanya hari ini, siang ini, kita akan belajar dari kisah nyata yang dilakukan oleh Mas Ganjar sebagai politisi yang sejak muda sudah ada di tingkat nasional dan sebagai kepala daerah. Bukan saya yang bilang ya, berdasarkan banyak penilaian lembaga itu menunjukkan perubahan signifikan, hasil yang bagus. Ya, dan kita hari ini mau belajar, nanti juga akan ada ruang tanya jawab. Ya, ini Mas Ganjar kami laporkan peserta pertemuan ini memang kita batasin jumlahnya supaya semuanya ikut dalam Zoom, jadi bisa melihat video, tidak seperti webinar itu. Jadi, dan jumlahnya juga banyak, ada dari berbagai daerah Indonesia dan bahkan ada teman-teman kita perwakilan luar negeri yang juga hadir dalam webinar pada siang hari ini. Sekali lagi saya atas nama seluruh pengurus mengucapkan terima kasih buat Mas Ganjar, buat kesediaannya untuk sharing dengan kita pada siang hari ini. Kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari kita timba ilmunya, kita serap dan kita aplikasikan di daerah kita masing-masing lewat kepemimpinan kita masing-masing. Demikian kami sampaikan. Selamat menikmati seminar ini. Ya, terima kasih atas opening speech-nya dari Ketua Umum DPP Gempar Indonesia. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Ganjar tentang tentang pemuda politik dan kepemimpinan transformatif. Waktu dan tempat bisa dipersilakan Mas Ganjar. Ya, terima kasih Bung Petrus. Siap. Bung Yohana Sirait ya. Dan tentu ada banyak tokoh sesepuh ini, ada Pak David, saya lihat ukuran dari rambutnya dulu ini yang sama kayak saya, siapa aja ini, Pak Weli. Ini kita hormati lebih dulu, mohon maaf yang masih hitam ya, kita hormati yang tua-tua dulu. Ada Pak Fernando, Bulan Tiur, Bung Victor, Bung Victor di Kaltim ya, waduh, ada siapa ini, Bung Ronald, Bung Dennis ya, waduh, ini ada yang keluarga nih, Mbak Rani ya, terus kemudian, ada yang muda-muda, Margaret, Anggi, ya, waduh banyak sekali. Udah deh, ntar kita ngobrol ya. Saya merasa terhormat bisa berada di acara ini dan tentu saja ternyata setiap ada acara webinar, Bung Petrus, itu selalu mimpinya itu gede-gede. Sampai saya kebingungan menjelaskan gitu ya. Peran pemuda begitu ya. Peran pemuda menghadapi tantangan masa depan. Tapi ini rebahan atau melek semua gitu. Kalau ini rebahan semuanya ngimpinya di tempat tidur ini. Tapi kalau ini sedang melek dan tersadarkan, kita akan memang akan melihat tantangan. Dan tadi betul. Kira-kira 2045 ramalan McKinsey terbukti nggak ya gitu ya? PricewaterhouseCoopers terbukti nggak ya? Kita ekonomi ntar keberapa? Keempat atau paling jelek ketujuh, atau kita ke-20. Dan pandemi ini ngingetin kita semuanya. Sebenarnya saya bukan contoh yang paling bagus untuk bisa ngomong soal ini, karena saya terlalu biasa sebenarnya di karir ini, dan banyak sekali orang yang jauh lebih bagus dari saya. Cuman pada sikap, pada pilihan, bolehlah kita berdiskusi gitu ya. Karena ketika kawan-kawan saya belum berpolitik gitu ya, dalam arti yang praktis saya sudah berpartai sejak kuliah. Ketika kemudian ketika mahasiswa semua demo, saya juga demo begitu. Maka kalau hari ini saya di demo, yang saya bayangkan adalah mereka-mereka itu adalah saya zaman dulu gitu. Jadi pernah ketika demo saya ajak nyanyi dangdut, mereka ternyata mau nyanyi juga begitu. Karena kita tahu kalau bahasa Sumatera Utaranya apa? Punya ya, paham tentang perasaannya lah gitu. Ada perasaannya kita paham gitu ya. Jadi perasaan kawan-kawan ini apa gitu kan. Terus kemudian saya ajak mereka bercanda, karena alat ini sebenarnya yang membawa mau tidak mau, suka tidak suka, kita bertransformasi. Maka Bung Petrus, Bung Yohanes kemarin WA-WA aja, sudah WA bisa kok gitu ya. Kita permudah, jangan persulit gitu ya. Maka duduk di jabatan apapun, Bung Yohanes di Airnav, saya di gubernur, saya sampai bilang sama kawan-kawan di Airnav dulu, udah jangan larang-larang, ini mati bahaya juga ini, kita kejar-kejaran. Terus gimana?
gini aja kita izin, kita lombain, tapi kita kandangin gitu ya, sehingga balonnya itu diikat gitu. Jadi akhirnya malah jadi proses kreatif. Dan Airnav waktu itu akhirnya, oh ada Airnav toh, gitu. Jadi tahu kan orang, ini contoh memang yang paling gampang. Sama, hari ini nggak boleh mudik. Terus saya bilang, saya buat satu monolog begitu, nggak tahu ini sama anak-anak udah ditaruh di YouTube atau belum, monolog saya bilang begini, siapa yang bilang kita melarang mudik? Mudik aja, nggak apa-apa. Ajak keluarga banyak-banyak, saya nggak ngelarang kok. Cuma virtual begitu, ya kan? Jadi selalu, kalau kita nggak ada solusi bagaimana? Pak Ganjar ngelarang-larang, nggak ngelarang saya kok. Emang kalau kalian mudik mau ngapain? Ketemu orang tua, mau sungkem, mau kasih THR, kasih oleh-oleh, peluk-peluk. Ya, sekarang kita pindah, sedikit rasanya beda, tapi tetap ada perasaannya itu. Nah, perasaannya itu apa? Ya, seperti hari ini. Maaf, ini saya tidak kenal satu persatu. Tapi detik ini saya punya saudara sekian banyaknya dalam waktu seketika. Saya tadi bisa sapa Bung Victor, Pak Welly, gitu ya. Saya bisa sapa mereka, kawan-kawan ini. Ya, Margaret senyum-senyum di sini, Edwin nggak tahu lihat apa di sana ya, apa Milson ya, pegang kepala, Pak KTHR-nya belum keluar dia itu, Milson pegang kepala, pusing dia. Atau Ranivia berdua, ini pasti kakak adik ya. Kalau kakak adik berdua nggak apa-apa, ini kalau sama temannya tak suruh pakai masker. Kalau enggak push up atau enggak gitu. Nah, kita bisa punya saudara secepat ini. Terbayangkan enggak Republik ini? Saya tuh enggak bayangin loh. Ini dua tokoh di belakang saya ini selalu jadi pertanyaan. Gitu. Satu dari nasionalis, satu religius, dan dua-duanya bicaranya kebangsaan terus. Ini idola saya semuanya. Yang satu saya kenal dari bukunya, yang satu saya kenal secara pribadi. Jadi artinya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, banyak kok yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang ya kita bertanya, saya bertanya. Saya itu kalau ngomong tentang umpaman ya, apa sih ancaman Indonesia ke depan? Kita itu digempur asing loh ya. Ideologis kita dimasukin pelan-pelan dengan proxy war. Orang nggak tahu. Ya. Terus kemudian orang dininabobokkan dengan apa? Dengan kenyamanan jabatan, dengan sogokan, uang, kemewahan, ya, itu catatan. Terus kemudian narkoba dimasukkan, jangan salah loh, games itu juga ngeri juga ya, karena di sana ada pornografinya kadang-kadang, ya, ada kekerasannya kadang-kadang, begitu ya. Dan kita mesti kanalisasi, ini kenapa orang main game semua ya, kenapa kemudian sekolah daring itu malah pada main game semua di rumah. Akhirnya saya buat lomba e-sport kemarin, udah dua kali. Udah deh, kalian daripada gitu udah ikut lomba e-sport sekarang gitu, dikanalisasi. Setelah itu kita obrolin, setelah itu kita begini, sekali dua kali kita kopi darat, akhirnya kita bisa ketemu. Nah, saya punya paparan, mudah-mudahan sih bisa anulah, bisa dipakai untuk obrolan, bahan obrolan kita. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa melihat. Jadi generasi muda dan kepemimpinan transformatif seperti apa? Bisa. Kemarin Mas Gibran ngamuk, ya, langsung ke lapangan. Ya, siapa minta pungli? Lurahnya nggak benar, ini tak balikin. Besok lagi jangan ya. Gitu. Nular ya ke iparnya, Bobby di Medan, sama juga. Nular ke wali kota Semarang, ya, wali kota Semarang sama, pungli di kelurahan. Nular sampai bupati Kediri, ya, Dito, terus kemudian balikin apa pungli parkir. Menurut saya asik, tapi memang butuh stimulus. Sehingga seseorang menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar ini keren, ini bisa jadikan role model. Setuju saya. Ayo, siapa yang muda-muda kita jadikan role model. Terus akhirnya saya kasih tahu, saya itu dikenal orang gara-gara habis dilantik ngamuk di jembatan timbang karena pungli, saya bilang gitu. Setelah itu penerimaan CPNS, setelah itu pengurusan izin, setelah itu saya pecat orang yang korupsi. Loh, oh Mas Ganjar sudah dulu, iya kamu pikniknya kurang jauh. Kamu bacanya juga kurang banyak. Saya candain gitu biar enggak baperan gitu. Sekarang kalau baperan ngeri loh. Nanti kalau baperan terus kemudian bawa-bawa nama agama kita ngeri juga gitu kan. Next yuk, saya mau cerita nih. Teman-teman nih loh tekanan dunia. Jadi pandemi ini ada third wave, ngeri ya. Terus kemudian ada bisnis vaksin, ngeri ya, ya. Terus kemudian ada kebutuhan pangan, ada terorisme dan separatisme, ada perang dagang. Ini tantangan dunia.
Coba menghadapi belumlah third wave ya, second wave aja seperti India, Malaysia, terus kemudian Singapura sekarang naik semua, kita mau apa? Masih mau mudik, ya, masih mau mudik. Nah, ini kesadaran yang dibangun. Wah, Pak, mati juga urusan Tuhan, Pak. Ya iya, mati urusan Tuhan, tapi kata stand up comedian, kalau lu mati urusan Tuhan, lu berdiri aja di tengah tol, ya enggak? Lu berdiri di sana sambil lu berdoa, dicipok sama Innova, katanya begitu dulu saya lihat gitu kan. Jadi artinya ada rasionalitas yang mesti kita bangun. Perang dagang Tiongkok sama Amerika. Sebenarnya kita punya kesempatan ngambil posisi di tengah. Apa sih yang bisa kita ambil keuntungan dari perkelahian dua raksasa dunia ini gitu ya. Ekonominya apa yang bisa kita ambil ya. Amerika nggak mau beli produk dari Tiongkok. Produk kita maju mestinya. Mebel umpama, fashion umpama, kita bisa maju ke sana ya. Terus kemudian Tiongkok nggak mau beli dari Amerika. Ada beberapa produk yang mesti ada. Kita sekarang masuk. Maka Pak Jokowi kemarin mencoba untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dunia dan saya berkesempatan 2 minggu lalu ngobrol berdua begitu di Batang dan kemudian kita bisa tahu. Nah ini yang ada bisnis vaksin, wow vaksin, coba ingat nggak teman-teman waktu itu pas awal pandemi, ayo rapid test dengan antibody, harganya ada yang apa 400 ribu turun 200 ribu, tinggal 100 ribu, sekarang nggak dipakai, sekarang pindah ke antigen, ya nggak, masker kita sulit, aduh gimana ya, akhirnya saya ngomong gini, kenapa kita nggak bisa buat vaksin sendiri? Teriakan kita kira-kira, hai para pemuda, ada di mana kalian? Hai para ilmuwan, sarjana, perguruan tinggi, di mana kalian? Tidakkah kita bisa membuat sendiri? Kenapa kita tidak bisa? Ada berapa ahli biomolekuler? Ada berapa dokter di tempat kita yang hebat-hebat? Makanya saya tidak mau mengikuti kontroversi yang ada. Pada saat Pak Terawan ingin membuat vaksin ya Nusantara, sebelumnya ada vaksin merah putih, ya saya tutup mata, pokoknya pakai itu kita dukung. Wong itu wajahnya yang datang ke saya juga pesek-pesek, orangnya kayak saya gitu kan. Jadi itu wajah pribumi, kata Iwan Fals gitu kan. Jadi artinya apa? Ya artinya kita berilah mereka kesempatan. Kalau enggak ya ayo kita siapkan, wadah kelirunya ya kita koreksi. Tapi kalau kemudian kita sudah beradu, oh hari ini apa yang terjadi? India terjadi situasi gelombang ketiga yang luar biasa, lalu vaksin yang diproduksi di sana tidak bisa keluar. Kita gigi jari. Ini contoh aja tekanan-tekanan dunia yang kalau Bung Karno bilang, kita mesti berdaulat dalam bidang politik. Mesti independen betul sebagai negara. Dan kita mesti berdikari dalam bidang ekonomi, termasuk ekonomi kesehatan. Sehingga yuk kita pikirkan, yuk si pandemi ini, Bapak, Ibu, teman-teman, mendorong kita untuk kita tidak berpikir urut. Kita harus berpikir melompat. Kalau kita urut dan pakai buku lama, kita ditinggal. Kita harus melompat dengan memakai buku baru. Tentu buku lama menjadi fondasi buat kita mengambil keputusan. Inilah decision making proses yang mesti kita siapkan. Next. Nah, COVID ini mengubah banyak hal. Relasi sosial kita sekarang mesti daring, tapi kita bisa melihat wajah Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, ekonomi kita merosot, hanya 3 kemarin yang naik, teknologi informasi, yang punya Zoom ini saya nggak ngerti, pasti dia kaya raya luar biasa. Karena tiap hari kita nge-zoom sampai salamnya, sampai jumpa katanya, artinya nge-zoom lagi ntar gitu kan. Terus kemudian cara politik, sudah berapa Menteri Kesehatan mundur, sudah berapa tekanan untuk kepala negara karena pandemi. Ngeri nggak sih gitu ya. Secara budaya kita berbeda, dulu kita salaman, dulu kita cipika-cipiki, sekarang enggak jarak jauh, kultur kita berubah. Budaya kita ngomong jarak jauh udah mulai jalan ya. Cara belajar kita dari luring kemudian menjadi daring ya. Dan kata luring dan daring sekarang menjadi enak didengar karena menjadi sesuatu yang biasa. Macam-macam yang berubah. Next. Nah, ini total kasus saja sebenarnya sudah mulai menurun. Ini contoh yang saya ambilkan di Jawa Tengah begitu ya. Sekarang kasus aktifnya lihat sekitar 5.900-an meskipun beberapa kali pengumuman dari pusat kok ya keliru terus ya.
Maka yang saya pahami Bapak Ibu kawan-kawan, kenapa ya soal data kok kita ini nggak beres-beres? Maka perpres tentang satu data Indonesia nggak beres-beres. Mungkin ada ahli IT kali ya di sini ya, untuk bisa membantu nanti kawan-kawan menyelesaikan persoalan itu dengan inisiatif. Sekali lagi ya, inisiatif. Wah saya bisa, tapi ini kan nggak ada perintah. Udah kamu tidur aja lah, gitu. Tapi inisiatif, yuk kita buat tim kecil, kita propose begitu. Nah ini menurut saya inisiatif anak bangsa. Kenapa data ini saya sampaikan? Barusan saya talkshow di 2 TV. Ini hari ini talkshow terus ini capek. Semua TV ngundang. Pek nanti malam Kompas juga ngundang. Kompas 2 lagi. Satu aja deh saya bilang gitu. Kenapa? Ingin mendapatkan penjelasan. Lalu epidemiolog tadi menyampaikan di MNC TV, Pak Ganjar tapi Jawa Tengah naik. Iya sih Bu ya. Tapi Ibu saya kasih tahu ya datanya keliru. Kami udah bosan ngomong data ini 17 kali saya bilang. Jadi data kita itu selalu masalah. Kemarin bagi BST bermasalah, ya kan? Kita mencari apa data kok tidak pernah sama, gitu ya? Berapa pemudik yang keluar masuk tidak bisa dihitung. Jadi ya itulah contoh-contoh yang mesti kita beresin. Lanjut. Nah ini yang saya katakan tadi, India mengembargo vaksin, RI kehilangan 10 juta vaksin. Ini loh kalau kita nggak mandiri, maka founding fathers, founding mothers yang menjadi bidan lahirnya Republik, kayak Bung Karno bilang kemandirian, ya kerasa enggak? Ente kerasa enggak, bro? Gitu kan? Tuh, bawang putih aja sampai hari ini hanya 20% bisa kita produksi, 80% kita import. Ya. Kedelai, kita tiap hari makan tempe, bro. Makan tempe kita tiap hari, tapi kedelainya kita kurang, enggak bisa. Belum lagi yang ya biasanya suka yang kuliah, anak kos, makan apa? Mie instan. Mie instan yang kita nggak punya gandum. Jadi teman-teman, kalau Bung Karno meresmikan IPB dulu ditulis di prasastinya itu. Urusan pertanian dan pangan adalah urusan hidup matinya bangsa. Begitu. Karena kita mesti siap politik pangan kita. Ini kita kasih contoh aja. Kalau kita tidak mandiri, kita depend on asing, maka kita menjadi punya peluang sebagai negara yang diremut oleh orang asing. Ini saya sampaikan. Hai pemuda ada di mana? Bung Karno itu kalau tidak salah umur 27 tahun sudah mengatakan saya pemimpin Indonesia. Ngeri ya bro ya. Sekarang kita mau ngomong gitu pencitraan lo gitu, nafsu lo, ambisi lo gitu. Jadi sebenarnya diskusi kita menjadi tidak sehat. Ya gitulah bangsa ini ya. Tapi apa namanya, medsos memang merubah perilaku budaya kita luar biasa. Jadi vaksin yang tidak mandiri, terus kemudian beberapa komoditas pangan kita tidak bisa memenuhi, alat kesehatan ya juga tidak bisa, maka pada saat saya datang ke UGM, kemudian saya dipameri Ginos, langsung saya promote gila-gilaan, dan hari ini Kementerian Perhubungan pakai, ya akhirnya saya sampaikan ke Menko-Menko, oke, sampaikan ke Presiden-Presiden, oke. Dan ini produk anak bangsa. Dan saya mau kasih tahu, I want to show you ya teman-teman, bahwa Ginos itu hanya satu saja hari ini untuk COVID. Padahal itu untuk seluruh yang penyakit kita dari paru-paru bisa dideteksi. TBC kayak mungkin ya, terus semuanya lah yang bisa ditiup keluar dari situ, itu bisa dicek. Termasuk mungkin tes alkohol dan sebagainya. Hanya butuh diinstal software. Keren ya. Ini artificial intelligence yang real, yang bisa dihilirisasi. Maka langsung saya bilang, saya pesan 100 sampai hari ini, hanya dapat 32 dari UGM. Padahal saya ketua umum keagama. Jadi apa ya ini yang bisa. Jadi maksud saya, dari mereka itu, ya kita dorong, karena anak bangsa. Kita mesti mau, kalau tidak mau ya kapan lagi. Ya, kapan lagi kita mau pakai itu. Lanjut. Nah, ini saya punya. Ini teman-teman ya. Kalau tadi ada Gibran, ada Bobby, ada Hendy, ada Dito yang apa ngelawan pungli begitu ya. Terus saya sampaikan, pemerintah, kalau sudah ada tantangan seperti itu, Anda mau komunikasi sama rakyat apa enggak? Komunikasi sama rakyat itu memang nanti Anda akan capek, Anda akan pegel. Tapi kalau Anda passionnya di situ, maka inilah kenikmatannya. Maka saya sampaikan, kalau mau jadi pemimpin harus siap jadi babunya rakyat, jadi helper, jadi bedinde, harus siap. Ya, kalau tidak nggak usah masuk di situ.
Anda siap dimaki-maki, siap rambutnya botak atau ubanan, terserah lah, pokoknya siap gitu ya. Nikmatilah penderitaan, begitu. Jadi kalau mau Anda jadi pemimpin, ya harus mau. Maka ini salah satu contoh aja. Saya mencoba membuat aplikasi awal saya jadi gubernur, namanya Laporgu, web-based. Kemudian dibantu Universitas Dian Nuswantoro, ini universitas di Semarang, dan dia spesialisasinya di IT, sekarang punya aplikasi. Kita kembangkan. Dari 2017 laporannya kita kumpulkan 11 ribuan. 2018 turun, 2019 naik, 2020 boom naik. Semua dilaporin. Sandal hilang lapor, banjir apalagi, suami nggak pulang-pulang lapor. Bapak Ibu nggak percaya kan? Serius ini. Ya berkelahi sama apa suami istri lapor sama anaknya. Suami mukuli istri, istri mukuli suami juga ada laporan ke saya. Jadi terbayangkan nggak? Maka aplikasi Laporgu ini saya bisa mendeteksi, saya bisa komunikasi dengan asik dengan mereka. Dan maaf ya, kalau saya komunikasi nggak manis-manis terus loh saya. Nggak manis-manis terus, kadang-kadang saya juga ngegas gitu. Lah Anda ini sudah dibantu masih ngeyel gimana? Jadi kadang-kadang saya gas juga. Pak Ganjar nggak boleh gitu dong, Anda gubernur, lu gubernur juga manusia kok. Anda aja boleh mencaci, Anda boleh maki, Anda boleh hoax, Anda boleh fitnah. Masa saya nggak boleh gitu. Wah ini payah orang ini. Lu saya itu memang payah, saya itu memang payah. Tapi rasanya Anda lebih payah begitu. Kalau Anda baik sama saya ladeni baik-baik. Tapi kalau sudah saya ladeni baik-baik Anda begitu, Anda nggak menghormati dong kawan-kawan saya yang sudah bekerja. Bapak Ibu edukasinya mahal, mahal, lama. Cost of learning kita mahal. Masa setahun nggak belajar sih tentang COVID gitu kan? Ini mahal, harus panjang. Next. Nah, saya kemudian menyampaikan pada kawan-kawan saya, Anda itu nggak perlu bicara berapa penghargaan yang Anda terima, tapi bisakah kemudian rakyat mendapatkan layanan yang mudah, murah, cepat, dan tuntas ini? Itu aja sebenarnya. Mudah itu lewat apa-apa teknologi bisa dilakukan. Murah itu nggak ada pungli, kalau ada harganya, statement harganya beres. Ya. Cepat itu ya tidak lambat artinya. Dan tuntas itu mission accomplished. Sebenarnya sesederhana itu. Ini yang mesti menjadi nilai-nilai. Selebihnya apa? Transparan, akuntabel. Maka pada saat saya maju, lawan politik saya, kita identifikasi nemu dua cara. Kata mereka, isunya ini korupsi, dia nggak bisa selesaikan. Isu keduanya hanya janji-janji aja dia nggak bisa selesaikan. Terus gimana? Nah ini harus ada pisau bermata dua. Maka saya buat tagline-nya mboten korupsi, mboten ngapusi. Tidak korupsi dan tidak menipu menjadi value dan kemudian dijadi name tag begitu. Dan itulah yang bergulir sampai tahun ke-7 saya memimpin, sekarang masuk tahun ke-8 dan nilai itu ternyata ditransformasikan butuh waktu yang lama. Mulai saya dicaci maki, mereform dilawan dari dalam, kita apa namanya ngambil pungli dikira pencitraan, udahlah saya sudah katam. Jadi kalau cuma dimaki-maki aja sudah katam. Terus terang, kalau sudah jalan begitu kita nyanyi lagu My Way untuk meyakinkan diri. This is my way, I do my best gitu kira-kira. Lanjut. Nah, Bapak Ibu teman-teman. Maka kalau kita melihat kondisi yang ada, ekonomi terpuruk, sosial juga terpuruk. Lalu bagaimana ya ekonomi bisa kita jalan, apalagi yang kecil-kecil. Maka dalam konteks ini yang mesti kita siapin transformasi ekonomi menuju ke ekonomi digital, termasuk yang UKM, UKM Go Digital. Hari ini Bapak-Ibu kami masih pameran di Suntech Singapura. Kemarin kita buka di Suntech Singapura dan 5 dubes kita libatkan. Dibantu oleh BI, ya. Terus kemudian perwakilan BI di sana bergerak, KBRI bergerak. Dan ini adalah pameran yang sudah kesekian kali. Kami juga membuat UKM Virtual Expo, dan ternyata penjualannya tinggi. Kami melatih UMKM ini, karena saya tanya masalahmu apa, bro? Masalahnya nggak bisa jualan online, Pak. Kami mau jualan online. Saya undang Bukalapak, beli-beli, Tokopedia, Gojek, Facebook, pokoknya saya ajak semua. Bro, Anda latih orang-orang saya, mau nggak? Oke, Pak, mau. Bayar nggak? Enggak, Pak, free. Dan salah satu marketplace menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, just report ya, for you ya. Ada apa, Bu? Pak, penjualan UKM yang lewat aplikasi saya ini, lewat marketplace saya ini, naik 130%, Pak. Wow, saya bilang gitu. Jadi, Bapak-Ibu, sebenarnya di tengah
pandemi ini ada rezeki. Di tengah musibah ini ada berkah sebenarnya. Tinggal itu tadi, inovasi apa yang bisa kita lakukan next. Nah, maka kemudian aplikasi-aplikasi belanja online termasuk yang milik lokal sekarang kita dorong. Pertama yang paling kiri itu, tumbasin, tumbas itu bahasa Jawa artinya beli. Ya. Beliin dong gitu, tumbasin, beliin dong gitu ya. Terus kemudian ada produk-produk sayur organik dari Merbabu. Dan ini mereka membuat marketplace. Ada juga dari kami Sadewa Market, ini tempat marketplace mereka jualan ya. Next. Terus kemudian, nah ini ekstrakurikuler saya. Kalau nggak salah kemarin sudah minggu 42 atau 43. Ini hashtag saya, Lapak Ganjar. Ini iseng sebenarnya Bapak-Ibu. Oh, Pak Ganjar kan followernya udah 3 juta lebih Pak di IG. Ya emang kenapa? Anu aja Pak, dipakai untuk jualan. Gimana caranya? Udah nanti posting aja, nanti yang masuk kita repost. Bapak-Ibu, sederhana banget kan? Aku langsung go, besok jalan. Dan ternyata betul produk-produknya menjadi terkenal dan kawan dari Perancis sekarang sudah langsung ngikuti tiap minggu, dia sudah membuat list dan dia membuat apps di Paris untuk menjadi hub di Eropa. Oke, langsung saya dukung ya. Oke, langsung saya dukung. Nah, sekarang ini kita tradisikan setiap minggu kita jualan macam-macam lah yang punya rakyat gitu. Syaratnya memang punya rakyat. Kalau rakyat yang kaya gitu ya enggak gitu. Ini yang menengah ke bawah lah. Lanjut. Nah, ada juga pengembangan wisata virtual. Jadi kemarin perayaan keagamaan, umpama Waisak dilakukan secara online, kita mengikuti, terus Dieng Culture Festival kemarin online, terus kemudian Borobudur Marathon, hanya 3 maraton di dunia yang jalan kemarin. Kalau tidak salah, Tokyo, lalu yang kedua saya lupa itu di Amerika, di Boston kalau nggak salah, yang ketiga adalah Borobudur Marathon. Ya, terus kemudian larinya gimana? Hanya elit maraton. Elit maraton ya pelarinya betul-betul pelari. Yang lain bagaimana virtual? Dan ternyata luar biasa yang ikut. Jadi kita nggak mau mati langkah. Memang sih biayanya agak mahal, tapi ya mau tidak mau karena ada pride event yang mesti kita pertahankan. Lanjut. Nah, di tengah pandemi saya katakan tetap harus ada inovasi dalam pelayanan publik. Maka kami menyampaikan pelayanan publik tidak pernah berhenti, insentif kita berikan kepada lomba-lomba yang dilakukan oleh kawan-kawan sehingga tetap saja transformasi ini selalu dijalankan. Lanjut. Nah, terus kemudian, nah ini contoh nih. Ini kecil banget sih, tapi masih startup. Saya datengin ke tempatnya, ini ada para pemuda dari Bandungan itu di Kabupaten Semarang, tempat wisata itu, dan membuat aplikasi. Ya. Pusat sayur dan buah Bandungan. Jadi datang ke pasar-pasar, dia buatkan aplikasi, jadi di meja itu ada laptopnya, terus kemudian dia tunjukkan aplikasinya, dan dia melayani kecil-kecilan dulu. Startup-nya udah oke. Okay. Bayangin udah bisa buat aplikasi, ada yang jualan, dan itu sayur-sayur yang diberikan kepada masyarakat melalui jualan ini. Ya mulai kecil dulu, nah lalu saya tugas saya mempromot mereka, agar mereka termotivasi untuk bisa tetap survive dan inovatif. Lanjut. Nah ini contoh ini rumah mukaf, ini menarik. Jadi si Riza Azra ini dia CEO-nya, dia sekolahnya teknik nuklir, bayangin ya. Teknik nuklir, tapi benar juga sih daripada membuat bom nuklir ya. Sekarang dia ngembangin rumah mukaf. Ya ini seperti bajai sih, kalau belok kiri nggak pakai rating gitu, langsung dia belok aja gitu. Dan rumah mukaf ini dia membuat sosiopreneur, dan menjadi sosiopreneur, dan sekarang sebenarnya gandum kita bisa kita gantikan ini. Jadi anak ini wah didikasinya oke betul. Jadi banyak anak muda yang pinternya minta ampun. Maka saya berikan contoh-contoh agar teman-teman bisa melihat. Jangan berkecil hati. Yang menang dalam persaingan dunia besok itu bukan yang lahir dari perguruan tinggi besar, IP-nya tinggi, lulusnya cepat. Tidak. Besok itu yang kreatif, yang inovatif, yang punya jaringan luas. Pasti itu akan menang. Saya pastikan itu ya. Nanti jadi, tapi jangan berarti terus kemudian enggak kuliah, jangan berarti kalau kemudian kuliahnya lelet, lemot ya jangan. Lanjut. Nah, akhirnya kita sudah menuju pada persiapan-persiapan bagaimana kita mengajak masyarakat ya. Setelah kejadian-kejadian itu
naik turunlah apa namanya COVID kita, dan pemerintah bilang besok dilarang mudik. Dibuatlah timeline pembatasan-pembatasan, kapan patroli, kapan diawasi, posko di mana, pengetatan di mana. Waktu kemarin kita cek di jalan-jalan, ternyata ya yang datang dari Jakarta ke Jawa Tengah ternyata sudah bawa surat keterangan, sudah membawa sertifikat vaksin, sudah ada yang tes dengan antigen ya. Tapi ada yang belum kita tes, mana hidungmu colok gitu kan. Terus kemudian ada yang kedua, Pak saya mau dicolok tapi ini belum maghrib gitu, ini mau pulang ke Madura katanya. Kalau nanti dicolok menjadi batal ya, sudah kamu ngendon di sini sampai maghrib gitu kan. Jadi artinya apa? Kita mesti disiplin ya. Sekali lagi kalau kita tidak disiplin, kejadian India itu kan kemarin satu perayaan keagamaan, dua pilkada ya, sehingga bisa naik tinggi sekali. Saya agak ngeri-ngeri juga. Cuman kemarin di Tiongkok itu maraton dilakukan. Orang beribu-ribu. Ini hebat sekali nih Tiongkok ini. Kenapa? Dia sudah yakin betul karena mereka sudah divaksin. Hebat betul ini. Jadi kita mesti apa melihat ya contoh-contoh itu untuk benchmark kita, untuk peer-to-peer kita bisa melihat dari masing-masing strategi yang mesti kita siapin sehingga kita tidak kuper nantinya. Kenapa ya mereka bisa, kita tidak bisa begitu. Nah, ini peran pemuda sekali lagi menjadi sangat penting. Lanjut. Nah, ini ada permasalahan memang yang sekarang lagi kita kelola. Gelombang penularan ini belum reda, saya omongin ke masyarakat, nasional juga begitu. Terus banyak kegiatan yang masih mengabaikan protokol. Ada kepala daerah yang ngeyel, kepala daerahnya nih yang ngeyel. Kacau juga kan? Ada masuk di YouTube, terus kemudian menyampaikan, nggak apa-apa, silakan Anda buat acara. Yang penting prokes. Ya ilah, kemarin sepak bola Piala Menpora juga begitu, nggak boleh ditonton. Begitu selesai, menangkan Persija kemarin, langsung deh Jakarta penuh. Yang begini-begini ini memang mitigasi kita mesti dihitung betul. Jadi dari pengalaman itu udah deh, enggak. Ternyata main bolanya nggak ditonton. Begitu menang, perayaannya yang mengerikan. Itulah kira-kira. Setiap lebaran permintaan pangan cenderung meningkat, ada prediksi pemudik memanfaatkan liburan, ini selalu yang menjadi perhatian-perhatian kita. Ya makan sekarang beres. Nah ini pemudik yang robos ini yang selalu banyak. Ya pengalaman saya di Jawa Tengah kita hitung kemarin 1 juta. Gimana cara ngitungnya? Ada di terminal kita hitung, ada aplikasi namanya Joko Tonggo, ini menjaga tetangga, gerakan bottom up, dan mereka yang datang, mereka harus mencatatkan, dan kemudian diperiksa, dites, dan kemudian kita minta untuk isolasi. Ternyata bisa ketahuan. Jadi menggerakkan kekuatan masyarakat. Karena sebenarnya Bapak-Ibu, teman-teman, kita kan punya ya nilai itu ya. Dengan tetangga, kita ngobrol, ya apalagi kalau di kampung. Nggak tahu ya kalau yang di kota-kota besar gitu ya. Rumahnya pagar temboknya tinggi, mereka hidupnya individu, begitu nggak enak banget. Saya punya rumah di Cibubur, tempat tinggal saya waktu saya masih di Jakarta. Saya cari klasternya yang tidak ada pagarnya. Dan impian saya berhasil, sehingga rumah saya tanpa pagar langsung berhubungan dengan tetangga. Efeknya bagus. Begitu mau berangkat, pasti tetangga bilang, Pak Ganjar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Wah, lagi cuci mobil. Pasti ngobrol. Dan itu menunjukkan sebenarnya kekerabatan yang mesti kita bangun sama anak bangsa. Ya, kalau kita tidak apa merasa sebangsa, ya kita sama-sama lah, sama manusia gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa lakukan apapun. Karena ada tetangga kita yang bule, itu juga senang mereka. Akhirnya dia belajar bahasa Indonesia, ya kemudian anaknya bergaul, satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Indonesia, sama-sama nggak ngerti, tapi dia duduk bareng dan bisa ketawa bareng. Loh, itu kan sense of humanity-nya kemudian bisa berjalan. Next, Bapak-Ibu, maka kita melakukan tindakan-tindakan yang hari ini mesti kita lakukan, antisipasi pemudik, pos penyekatan, yang terlanjur mudik tadi itu kita jaga ya. Tadi sih wawancaranya semua gitu. Bagaimana cara melarang mudik? Apa hukumannya, Pak? Semua nanyanya pokoknya yang sadis-sadis gitu. Kenapa kita tidak bicara tidak dihukum, tapi dihimbau dan diedukasi begitu ya. Jadi seperti Bung Yohanes tadi sampaikan, bagaimana ya melarang balon? Ini kalau dilarang nggak mungkin nyolong-nyolong melulu gitu. Sudah kemudian kita karantina saja mereka, kita mainkan, kita berikan. Jadi apa ya istilahnya waktu saya kuliah dulu, kalau orang mau bisnis nyogok sehingga semuanya menjadi high economy, ya ekonomi kosnya menjadi terlalu tinggi, costly gitu ya.
Lalu bagaimana? Nah, biaya-biaya eksternal untuk nyokok, untuk nyuap, biaya-biaya ekstra itu kemudian diinternalisasikan. Maka internalisasi biaya eksternal ini akan mendorong efisiensi. Nah, ini penting ini untuk dilakukan. Nah, pas pelajaran ini saya masuk. Maka pada saat, sampai dengan saat ini saya ingat terus. Ya, jangan niru saya ya, dulu bolosnya juga ada juga sih gitu. Next. Nah, pilar sistem inovasi daerah kita lakukan, desa, kelurahan, kabupaten, kota, ada klaster unggulan yang berbasis teknologi di masyarakat. Ada kemudian provinsi inovatif ini yang akhirnya disampaikan. Dan Bapak Ibu, saya itu mendorong kawan-kawan saya untuk berinovasi itu caranya gampang. Setiap dinas, setiap tahun punya satu inovasi wajib hukumnya. Maka kepala dinasnya akan memerintahkan kepala bagian dan bidangnya. Maka minimal dia punya 5. Minimal. Terus kemudian dari 5 itu plus kepala dinasnya 1, maka dia akan punya 6 setiap tahun. Satu dinas minimum 6. Belum lagi mereka yang pelatihan-pelatihan penjenjangan karir, dia harus punya proyek perubahan. Proyek perubahannya harus berjalan maksimum 1 semester. Kalau enggak jabatannya enggak jadi dia dapat gitu. Akhirnya achievement motivation untuk mereka berinovasi menjadi tinggi. Maka inovasi menjadi tradisi. Nah, kalau mereka membuat inovasi biasa, kalau enggak inovasi dimalu-maluin sama teman. Lah, kalau cuma gitu aja mah PNS biasa, jadul tahu enggak gitu. Jadi asik juga. Jadi membangun kompetisi di antara mereka dan memanage konflik sehingga itu akan menjadi menarik. Lanjut. Nah, akhirnya ya kita mengajak masyarakat tidak mudik, Bapak Ibu, maka saya titip kepada saudara-saudara kita yang berada di tempat-tempat ingin yang di tempat-tempat tertentu yang ingin mudik, sampaikan kepada mereka agar tidak mudik. Saya kira saya mau berhenti di sini agar tidak terlalu banyak cerewet, dan kalau ada yang mau tanya tentu agar saya persilahkan. Bung Petrus, saya kembalikan. Gantian, the time is yours. Terima kasih Mas Ganjar atas pemaparannya. Mungkin ada 3 penanya yang sudah kita list seperti itu Mas Ganjar. Tapi sebelum itu, izin Mas Ganjar, di sini ada Gempar Jawa Tengah, ada Bang Yohan sama Bang Antoni. Itu mungkin nanti bisa bersilaturahmi dengan Mas Ganjar di kantor gubernur. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini untuk penanggap ada Pak Aryawan Gunadi. Beliau salah satu dokter termuda dan juga sebentar lagi akan profesor termuda juga, dan salah satu pimpinan dari Yayasan Taruman Negara, salah satu universitas gengsi di Jakarta, Mas Ganjar. Seperti itu. Mungkin silakan. Pak Aryawan bisa ditampilkan atau bisa ini videonya, Pak Aryawan. Pak Aryawan bisa di ini kan mute-nya. Oke. Okay. Oke, okay, sudah enggak di mute ya. Siap. Silakan Pak Aryawan, waktu dan tempat. Pak Gubernur, Pak Ganjar, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Aryawan. Pak Ketum, ada Pak Yohanes, Pak Sekjen, Pak Petrus dan segenap pengurus dari DPP Gempar. Pertama-tama Pak, perkenalkan saya Aryawan Gunadi, Pak Gubernur. Kebetulan saya lagi ada di kantor di Yayasan Taruman Negara. Nah, kita sebagai, saya kebetulan memimpin di sini, sebagai pimpinan Yayasan yang menyelenggarakan Universitas Taruman Negara dan beberapa rumah sakit dan PT yang ada di bawah Yayasan. Monggo Pak, kalau lagi main ke Jakarta, kami senang sekali bisa beraudiensi dan bertemu dengan Pak Gubernur. Yang kedua adalah ketika kami mendapatkan informasi dari Pak Ketum, Pak Yohanes, dan Pak Sekjen, Pak Petrus, ini memang luar biasa, Pak. Kebetulan saya juga membantu di Gempar, dipercaya oleh beliau-beliau, dan senang sekali bisa mendengarkan program Bapak yang begitu luar biasa, Pak. Jadi ini level scale-nya, it's not Jawa Tengah lagi, Pak. It's a national scale ini sebetulnya. Jadi kita support sekali Bapak untuk ke depannya bisa terus berkarya bagi bangsa ini, Pak. Nah, ada beberapa hal, Pak, yang tadi saya juga catat, dan mungkin saya coba bertanya kepada Pak Ganjar. Yang pertama adalah, Bapak, saya mengikuti program Pak Ganjar sejak dulu, ketika Bapak diangkat menjadi gubernur, lalu juga Bapak mengadakan innovation, ya Pak, ya, inovasi ketika pandemi COVID-19, dan itu menghantam luar biasa.
Nah, Bapak juga membuka program Lapak Ganjar yang tadi Bapak sebutkan, sehingga Bapak tinggal post di Instagram, sehingga langsung ke publik secara nasional. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak mencoba untuk menarik investasi, Pak? Apalagi dengan masa pandemi COVID ini kan memang sangat tidak mudah. Apa strategi dari mungkin Pak Gubernur untuk menarik investasi supaya bisa masuk ke Jawa Tengah? Terutama bagi pelaku usaha UMKM, baik yang ada di nasional dan internasional mungkin untuk skala ke depannya. Nah, yang kedua adalah yang saya ingin tanyakan adalah ini kan banyak anak-anak muda, Pak, di DPP Gempar ini, dan ini betul-betul menggemparkan untuk kegiatan yang pertama ini dengan mengundang Bapak. Apa pesan Bapak? Karena banyak sekali teman-teman muda, Pak, yang punya passion atau panggilan untuk bergerak di bidang politik, Pak. Apalagi sekarang kan dibuka ruang untuk Pak Presiden, baik gubernur, untuk anak-anak muda bisa berkarya. Dan banyak anak-anak muda yang sekarang sudah bisa menduduki posisi-posisi yang baik di pemerintahan. Apa pesan Bapak untuk kawan-kawan kita di DPP Gempar supaya bisa karyanya ini konsisten dan semangat bisa mendukung apa yang menjadi program-program Bapak? Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, Pak. Bagaimana program dari Pak Gubernur, untuk apa program-program dari Pak Gubernur yang kemungkinan bisa dinaikkan ke level nasional, Pak? Yang seharusnya mungkin di level nasional bisa dilakukan dengan inovasi yang Bapak lakukan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Demikian, Pak Gubernur, Pak Ganjar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pak Ketum, Pak Yohanes, dan Pak Sekjen, Pak Petrus, terima kasih. Siap. Siang, Pak. Terima kasih Pak Aryawan. Kebetulan Pak Aryawan dosen saya dulu, Mas Ganjar, seperti itu. Nah, kita lanjut ke penanggap kedua ya, Mas Ganjar ya. Jadi ya, supaya ya, Mas Ganjar nanti itu. Penanggap kedua ini dari datang dari Timur Indonesia, Mas Ganjar. Kebetulan salah satu alumni dari Universitas Gajah Mada, Kakak Ernst Ngabalin, dari Papua Barat. Kakak Ernst Ngabalin, mungkin waktu dan tempat bisa dipersilahkan. Kakak Ernst, Kakak Ernst, apakah dengar? Kakak Ernst, oke, okay, Kakak Ernst nggak dengar ya? Tadi kayaknya ada Kakak Ernst. Oke. Okay. Ada itu. Ada ya? Itu udah kelihatan. Iya. Ah, siap, Kakak Ernst, silakan Kakak Ernst. Bisa kelihatan ya, Petrus? Siap. Ya, makasih. Pak Sekjen, Pak Petrus, juga Ketua Umum Pak Yohanes, dan yang paling luar biasa hari ini kita ketemu dengan Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar. Saya dari satu alumni dengan Pak Ganjar. Terima kasih, Pak. Kebetulan saya di kehutanan di Papua Barat. Saya senang Bapak mempresentasikan bahwa banyak inovasi sekarang yang terus harus didorong, karena memang di masa pandemi ini kayaknya segala sesuatu bisa dibatasi, tetapi inovasi tidak boleh dibatasi, dan inovasi menjadi solusi bagi situasi yang sulit seperti saat ini. Nah, kami di Papua memang inovasi ini memang masih perlu terus dibangun ya, karena kondisi SDM dan segala macam hal termasuk sarana prasarana dan juga jaringan internet yang belum sekuat di Jawa gitu. Jadi kan inovasi ini terkait dengan teknologi informasi. Nah, mungkin pertanyaan saya untuk Pak Ganjar ini, saya lihat langkah-langkah yang Bapak buat luar biasa, tapi kan tidak seluruh wilayah di Indonesia ini punya kondisi yang sama. Jadi mungkin ke depan kalau Bapak, kami doakan bisa nanti juga punya prospek untuk naik lebih tinggi dari posisi saat ini, ya kira-kira apa yang akan dibuat untuk situasi bangsa kita yang hari ini kan belum dikatakan belum sama antara Jawa luar Jawa, sehingga mendorong inovasi itu sendiri bergerak ya. Nah, tadi saya dengar Bapak punya program bahwa di pemerintah
ada kewajiban untuk satu OPD, mungkin ada lima inovasi. Saya yakin kalau misalnya Bapak jadi Presiden, kayaknya Indonesia sangat memproduksi banyak inovasi. Dan kalau ini menjadi sebuah program nasional, luar biasa. Nah, kan di dalam pemerintah dengan mudah diregulasikan. Itu adalah bagaimana dengan mendorong inovasi di tengah masyarakat, terutama generasi muda, Pak. Apakah langkah-langkah yang mungkin bisa dibuat sehingga pertumbuhan inovasi di tengah masyarakat itu bisa bertumbuh dengan luar biasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Hormat. Ya, terima kasih Kakak Aaron atas waktunya buat menanggap Mas Ganjar. Satu lagi ya, Mas, biar dijawab lagi. Satu lagi mungkin okay. dari perwakilan Gempar di luar negeri, mungkin bisa Mr. Joni Chandra menanggapi apa yang dibicarakan sama Mas Ganjar. Ini dari Singapura, Mas Ganjar. Seperti itu. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Nanti. Oke, ya. Oke. Mungkin Mas Ganjar bisa menanggapi dua okay. tadi. Dua dulu ya, nanti kalau ya. Masih ada waktu kita terusin ya. Boleh Mas, siap. Oke, terima kasih tadi Bung Aryawan. Aduh, ini memang kalau orang pintar, orang kampus ini pertanyaannya bagus ini. Ini sudah kayak ujian pendadaran aja, sulit banget ini pertanyaannya. Jadi bagaimana menarik investasi ya ke Jawa Tengah? Ya, jawabannya saya nggak bisa. Saya nggak bisa, jadi saya tidak bisa menjadi contoh yang baik. Tapi kira-kira begini, sebelum pandemi kemarin, itu sudah pabrik mau relokasi ke Jawa Tengah. Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, terus kemudian Jakarta, bahkan beberapa dari Jawa Timur itu mau pindah ke Jawa Tengah. Saat itu kemudian diserbulah saya dari berbagai daerah. Pak Ganjar, ini rumusnya apa kalau mau semua pindah ke Jawa Tengah? Begitu, ini cerita awalnya. Terus Duta Besar Amerika telepon saya. Kemarin Duta Besar Inggris yang baru, Pak Owen juga ngobrol sama saya. Terus Duta Besar Jets dari Ceko datang ke saya. Ya, ini ngobrol semuanya. Nah, dari obrolan-obrolan inilah, kemudian saya sampaikan, kenapa Anda ingin ke Jawa Tengah? Saya bertanya dulu untuk investasi. Karena kemarin ada teman dari Amerika diantar oleh konjen kita yang ada di sana, diantarin sampai ke Jawa Tengah. Saya tanya, kenapa Anda mau investasi di Jawa Tengah? So, dia hanya menyampaikan jawaban yang diplomatis begitu ya. Because of you, katanya. So, saya tanya, why me? Nah, ternyata dia sudah pernah bertemu dengan saya dua kali sebelumnya. Saya mungkin yang tidak terlalu perhatian sama beliau gitu ya. Akhirnya kita ngobrol. Nah, apa yang menarik saya tanyakan kepada mereka. Yang menarik di Jawa Tengah kata mereka. Kami ini dapat petunjuk. Jadi kalau kami tidak mengerti, kami di-guide. Jadi ada tour investment guide, kira-kira gitulah. Tour investment guide ini menurut saya cukup membantu mereka untuk nyaman. Yang kedua, dari sisi lahan, Jawa Tengah ini jauh lebih menarik. Lahannya masih banyak, tanahnya, dan masih murah. Ya, kalau Anda mau bandingin dengan Jakarta, ya maaf ya, tentu tidak ada di Jakarta yang murah begitu ya. Kalau di Jawa Barat itu buffernya DKI, maka pasti jauh lebih mahal. Jawa Tengah paling murah. Yang kedua, iklimnya kondusif. Kondusif banget ya, masyarakatnya itu ya kayak begitulah. Kayak saya gitu ya. Enggih, begitu aja pokoknya. Dikasih banyak, ya dibayar banyak, terima kasih. Dikasih sedikit, ya enggak apa-apa, begitu. Orang tua kami mengajari prihatin, gitu ya. Apa adanya, gitu ya. Itu yang terjadi. Terus kemudian apa lagi? Nah, kami selalu didorong bahwa insentif yang didapatkan itu juga dari upah buruh. Maka kawan-kawan buruh sering protes sama saya. Mas Ganjar, Anda ini enggak fair. Anda menjual kami ini murah sekali. Oh, bukan. Anda mau minta bayaran berapa? Ya, kalau Jakarta sudah sampai berapa angkanya sekarang Jakarta? 4 juta sekian.
Kalau 4 juta sekian Anda tanya, dari seluruh perusahaannya berapa yang bayar segitu? 100%. Pertanyaan serupa saya sampaikan di Jabar, saya sampaikan di Jatim. Ternyata hanya sedikit sekali. Tidak sampai 80% kata mereka. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya yang persis itu hanya sekitar 20-25%. Masa sih saya bilang gitu. Maka yang saya sampaikan kepada mereka bukan berapa besar upahnya, tapi achievement kita, produktivitas kita seberapa. Sehingga ini bisa kita dorong. Nah, saya ajak ngobrol lah kawan-kawan dari buruh ini. Maka kemudian gejolak-gejolak bisa kita redam. Ayo ngobrol dulu. Anda tolak omnibus law, nggak apa-apa, tapi mari kita duduk dulu. Maka di perayaan Hari Buruh kemarin, yang mau demo, ya silakan demo. Tapi kalau demo gubernur kan percuma, wong libur gitu ya. Maka nggak usah demo, ngobrol aja sama saya. Saya aja ngobrol nggak mau, maunya 200 orang. Nggak mau, saya maunya 100 orang. Kalau gitu batal, ya batal nggak apa-apa. Kita sepakat atau tidak sepakat, maka pilihan saya tidak akan ngobrol dengan Anda, saya akan ngobrol dengan buruh langsung di 3 super blok untuk buruh. Jadi ada di rumah-rumah. Saya ketemu dengan mereka, bercanda dengan mereka, saya kasih santunan, gift kepada mereka. Itu ada something real. Dan mereka lebih happy. Setelah itu saya pulang dari 3 blok rusun yang kita datangi kawan-kawan buruh, lalu saya buat begini. Nge-zoom, terus saya sampaikan streaming di YouTube, di Facebook saya. Kita ngobrol sama buruh. Kawan-kawan buruh, kita ngobrol yuk. Pertanyaan saya satu, pernah nggak Anda dimarahi sama bosnya? Ceritanya gitu aja buruhnya, seneng banget. Ini Hari Buruh kok. Nah, kemudian kita omongin lagi. Ayo, siapa yang dulu cinlok? Siapa yang cinlok? Oh, ada Pak. Kita pernah naksir cewek. Wah, ini kembang pabrik istilahnya. Bukan kembang desa, ini kembang pabrik gitu. Dipakai rebutan 9 orang dan akhirnya dia menikah dengan orang ke-10. Itu kan cerita menarik gitu. Jadi artinya semuanya di skip. Cerita ini mungkin tidak menarik, tapi buat saya menarik sekali karena akhirnya ngobrolnya itu menarik. Nah, karena dia senang kemudian saya kasih gift. Tadi ada 6 penyanyi ya ke saya ya kawan-kawan buruh. Iya Pak. Oke, masing-masing kamu saya kasih handphone. Kaget semuanya. Ayo sekarang kita buat lomba nyanyi yuk. Nyanyinya Bapak Ibu teman-teman, kalau jelek sih enggak, jelek banget itu. Tapi karena ini buruh bukan ajang kompetisi nyanyi, maka bawanya nyanyi dan ada satu cewek suaranya lumayan agak merdu, yang lain agak nekat aja sih. Pak tambah Pak. Oke, akhirnya saya minta 3-5 orang. Dari 5 orang saya kasih kejutan aja. Nanti ada hadiahnya Pak. Enggak, pokoknya nyanyi dulu. Oke, menurut Bapak Ibu teman-teman, siapa kira-kira yang suaranya paling bagus? Itu Mbak, itu Pak, Mbak Yuli tadi Mbak. Oke, wah semuanya Mbak Yuli. Oke Mbak Yuli, Anda saya kasih sepeda motor ya. Langsung histeris. Terbayangkan nggak oleh kita ketika kemudian kita memberikan sesuatu kepada mereka yang ada. Konteks buruh inilah saya coba memaintain yang kadang-kadang mereka saya undang ke rumah saya. Mereka ngobrol soal omnibus law dan sebagainya. Yang tidak disetujui dari omnibus law apa sih? Pesangonnya. Itu aja. Ternyata tidak semua ditolak. Saya katakan, kalau Anda buat UMKM, izinnya dipermudah, Anda setuju nggak? Setuju, Pak. Itu omnibus law. Kalau kemudian kita mau mengundang investor, izinnya digampangin, dikasih insentif agar mereka bisa menyerap banyak tenaga kerja, Anda setuju nggak? Setuju, Pak. Itu omnibus law. Jadi kontennya tidak pernah tersampaikan. Maka cerita agak panjang saya ini, saya sampaikan untuk melihat situasi dan kondisi kira-kira seksinya Jawa Tengah di mana. Akhirnya kita dorong kawasan-kawasan industri kita punya di Kendal, kita punya di Semarang, kita punya di Cilacap, di Demak. Nah, kemudian kita buat yang baru di Batang. Batang ini target kita tidak bersaing dengan kawasan industri di Indonesia, langsung sekitar head to head sama Vietnam. Maka kemarin Presiden datang, saya ngobrol sama beliau berdua, ada Pak Basuki, ada Pak Bahlil. Kita bicara bagaimana daya saing kawasan industri di Batang. Pak Presiden bertanya simpel sekali, Pak Balil, ini tanahnya sama Vietnam lebih murah mana? Lebih murah ini Pak, good. Kalau mau investasi ke sini, insentifnya lebih banyak di Vietnam atau di kita? Oh di kita Pak, good. Anda dapat 2. Oke, kalau begitu Anda telepon Jerman, Anda telepon Tiongkok, Anda telepon Amerika, Anda telepon beberapa negara di Eropa, ini saya sebutin. Ya, saya bicara dengan kepala negara, kepala pemerintahannya. Anda datang, Anda tawarkan relokasi pabrik dalam satu klaster, karena insentif kita ada.
Jadi Pak Aryawan, saya mau cerita saja, sebenarnya insentif yang bisa kita berikan itulah yang bisa mendorong investor. Nah sekarang investasi kecil-kecil pun kita upeni. Maka dalam pandemi ini investasi PMA-nya kita turun, tapi PMDE-nya naiknya luar biasa. Dan sekarang UMKM-nya kita kasih treatment mereka dengan pendampingan, ya, dengan akses modal, dan kita membantu promo. Bahkan kita buat lomba-lomba startup bisnis kepada anak-anak muda, dan ternyata dahsyat. Saya buat lomba itu, ini menjawab pertanyaan kedua Bung Ernst tadi, Bung Ernst Ngabalin juga, gimana ya anak muda bisa berperan? Kasih kesempatan, lomba. Jadi Bung Ernst, anak-anak ini saja lomba startup bisnis. Tahu nggak yang ikut? Saya pikir 100. 2.100 yang ikut. Dan kita seleksi 20 yang the best, kita ambil 5 yang the best, kita ambil 3 yang the best, best of the best lah gitu. Dan ternyata dahsyat anak mudanya. Dan yang apa namanya lolos lipat the best ini semua kita kurasi. BI turut terlibat, BUMN turut terlibat. Nah, produknya kemudian kita bantu jual, aplikasinya kita dorong, kita promote sehingga ini bisa menjadi contoh. Dan nanti lombanya terus tiap bulan kita jalani. Tapi karena pandemi akhirnya kemarin ya sudah deh, kita buat per satu semester aja. Gitu. Nah, kemudian kita bisa membantu mereka bisa berperan aktif. Dan Bung Aryawan tadi menyampaikan, itu soal anu ya, tadi soal investasi, dan saya membuat tim Spartan namanya. Oh, Spartan, ini pasukan elit aja. Tugasnya dia ngejar-ngejar para investor yang sudah punya komitmen untuk investasi di Jawa Tengah. Jadi lebih pada personal touch untuk kepada mereka. Untuk kita, mereka teleponin satu-satu, kita datengin, ya, kita ukin, gitu, kita urus persoalannya. Bahkan ada investor dari Hong Kong, ini cerita nggak baik, tapi tak ceritain ya untuk ilmu pengetahuan ya, buat teman-teman. Pada saat dia mau investasi itu, ada tenaga kerja asingnya. Dan tenaga kerja asing itu sudah disepakati, dia minta izin. Karena apa? Tenaga kita belum bisa untuk install mesin. Installment ini butuh tenaga dari mereka, kita nggak ada yang bisa. Oke, kita sepakat, berapa jumlahnya? Nggak banyak sih, kalau nggak salah 7 atau berapa. Nah, ternyata yang boleh masuk duluan itu 2. Nah, 5 berikutnya yang menyusul itu disuruh ngantri dulu, Anda masuk dulu, isolasi dulu. Ternyata dia kerja. Maaf, dia dikosek sama petugas kita. Akhirnya jadi cerita politik, akhirnya diperas. Kalau nggak salah sekitar 35 juta. Ini saya ceritakan nih sama teman-teman. Akhirnya apa? Ownernya telepon langsung kepada saya. Mr. Governor, I have a problem. Maybe it is just a little problem. Terus akhirnya dia minta tolong saya, dia sebutkan, saya minta dinas investasi saya untuk mendampingi, satu hari selesai. Bahasanya cuma simpel, karena dinas investasi saya ini perempuan. Jadi ngomongnya gini, Pak, ini kalau Bapak tidak bereskan, Pak Gubernur turun langsung mau telepon Menteri, katanya gitu. Kalimat itu ternyata bikin orang lari tunggang langgang. Satu hari selesai, Bapak-Ibu. Satu hari selesai. Dan akhirnya, Mr. Governor, thank you so much, katanya. Sampai kemudian dia bilang gitu. Saya sebenarnya biasa. Tapi saya ingetin, bro, Anda boleh investasi, Anda sudah kasih, saya kasih banyak insentif, tapi tolong, kalau prosedur Anda tidak ikuti, saya akan potong. Tapi hari ini Anda saya bantu. Ini komitmen saya. Begitu. Ini salah cerita investasi. Maka pesan buat anak muda yang mau berpolitik, mau nggak teman-teman magang? Ini saya tawarkan nih. Banyak organisasi kepemudaan saya minta magang. Kenapa magang? Magang itu internalisasinya oke. Dan banyak, apakah aktivis mahasiswa ya dari GMNI, HMI, BMII, itu magang ke saya. Ada juga yang dari organisasi yang lainnya lah yang tidak berbau politik, dia magang. Kenapa magang? Ini penting. Dan saya titipin, Anda mau magang di mana? BUMD ini pilih sana. Anda mau magang di mana? Di dinas saya ini. Pak Ganjar, saya mau magang tapi langsung sama Pak Gubernur. Oke, mari ikut saya. Satu minggu langsung sakit perut ya. Langsung sakit perut. Oh, tugas gubernur ternyata begini. Enak aja makanya. Jangan makan hoax. Makan tempe, tahu. Makan hoax kamu ini. Akhirnya dia tahu. Sehingga ada yang nekat magang sama saya 3 bulan. Ini magang atau mau jadi anak asuh saya, gitu 3 bulan. Akhirnya mulai berangkat, dia maki-maki, pulang nangis-nangis. Pak Ganjar, saya nggak tahu loh Pak, kalau ternyata jadi gubernur itu begini berat. Ya sekarang kamu belajarlah 3 bulan apa yang terjadi. Teman-teman, magang ini menjadi penting dan nanti melek. Dan politik itu butuh mentor. Butuh mentor.
sama dengan orang belajar. Maaf ya, saya muslim begitu ya. Saya sering ngobrol sama kawan-kawan muslim saya yang anak muda. Kamu kalau mau ngaji, cari guru ngaji, cari ustadz, dan jangan salah. Jangan ngaji, kamu menjadi jamaah Twitteriah, Facebookiah, Instagramiah, yang tidak pernah diklarifikasi, tiba-tiba kamu ngebom aja. Keliru. Kamu nggak pernah mengklarifikasi persoalan. Ya. Orang belajar nyanyi, fals, ada gurunya, gurunya betulin. Kamu belajar nulis, kamu salah, nggak bisa bedakan nada huruf N dengan U, padahal tinggal dibalik gitu, dibetulin. Lah kalau kamu kemudian nggak ada gurunya, yang betulin dukun emangnya, yang betulin hantu nggak bisa. Nah ini mental untuk yang berpolitik ini penting, dan saya setuju. Tadi Bung Aryawan sampaikan, anak-anak muda, Anda berpolitik oke kok, silakan pilih partai apapun yang Anda mau. Yang penting visi Anda harus Pancasilais. Yang penting visi kita harus NKRI. Itu harganya bukan setengah mati, harga mati itu. Yang penting kita apa namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini memang berbeda, jangan disamain. Jangan disamain. Bung Ernst ini hitam. Tapi enggak ada orang bilang putih manis, bilangnya hitamnya yang manis, ya. Jadi kita bicara. Bung Ernst ini barangkali keriting, itulah indahnya. Wong yang lurus-lurus saja pengen dikriting gitu kan. Itu kan adanya salon kan begitu. Tapi yang kriting juga bisa di-rebonding. Tapi biarlah kemudian itu menjadi pilihan-pilihan yang kemudian ketika kita bertemu kita bersahabat. Ya kalau ada orang kecelakaan masa kita tanya agamamu apa? Kamu sukunya apa kan enggak? Langsung kita tolong aja. Bahkan jangan-jangan dia musuh kita. Sehingga Bapak Ibu, seorang lawan politik kelas, politik saya yang sangat keras mukulin saya, tiba-tiba saya angkat jadi pejabat. Apa yang terjadi? Dia nangis-nangis. Kenapa Bapak percaya sama saya? Karena kamu hebat. Hanya gitu aja saya sampaikan. Dan kemudian dari LAN, dari Kemendagri, dari Kemenpan tanya, termasuk pakar-pakar, Pak Gubernur, lawan politik Anda singkirkan nggak? Ya saya nyingkirin gimana? Emang presiden, menterinya kemudian bisa dicopot. Ini kepala desa nggak bisa dicopot. Given saya. Itu aja, maka saya duduin. Dan dia itu yang paling memusuhin saya. Sekarang ini jabatannya. Hey bro, Anda teriak sana, Anda ngomong sekarang. Apa-apa, gitu. Tapi begitu Anda tidak kompeten, begitu Anda tidak melayani masyarakat, begitu Anda korupsi, besok pagi tak pecat. Itu perubahan bisa 180 derajat. Loh. Itu, ini pengalaman aja sih. Ya, tentu tidak sedramatis yang saya ceritakan, ya prosesnya juga lama. Tapi itulah transformasinya. Dan apa program untuk nasional? Nggak banyak sih ya program saya yang bisa diangkat, tapi yang penting yang pernah saya lakukan, saya mendata petani. Maka saya katakan tadi kalau Bung Karno bilang pertanian dan pangan itu hidup mati bangsa, petani saya data. Saya berani bertaruh seluruh Indonesia data petani terlengkap Jawa Tengah. Saya bayangkan kalau petani seluruh Indonesia itu terdata dengan baik, data saya kurang lebih 2.800.000. Ya, itu yang pemilik tanahnya siapa, tempatnya di mana, luasannya berapa, yang petani gurem, yang buruh tani saya punya semuanya. Ya. Kalau ini bisa kemudian diangkat maka berjalan. Tapi bisa diangkat dan sudah diangkat menjadi program nasional disebut kartu tani, itu based on data. Sayang DPR RI-nya enggak setuju, padahal saya dulu juga di Komisi 4. Akhirnya enggak jalan. Apa yang terjadi? Pupuk kita masalah. Produktivitas kita masalah. Karena apa? Kita tidak pernah based on data pada saat mengambil keputusan. Sehingga data sains seringkali di kita abaikan. Maka saya sampaikan, Pak Ganjar ini pupuk masalah terus, kartu tani Anda dicabut aja. Maaf Pak Menteri, maaf ya DPR, Anda tahu nggak Anda kasih pupuk saya berapa? Dari seluruh kebutuhan pupuk bersubsidi itu Anda hanya kasih 48%. Maka terbayangkan kami harus membagi 52% kekurangannya. Nah 48% cara saya membagi bagaimana? Padahal Anda harus punya ketentuan 6 tepat. Tepat-tepat, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas. Itu harus dilakukan. Pak Ganjar kok apal banget, saya nungguin petani udah lama. Dan kemudian bagaimana kita nyuntik, menginjek kepada mereka teknologi yang bagus. Tadi malam saya dengan Bung Chi Wei, Bung Li Chin Wei, kita bicara banyak tentang pembangunan pertanian. Dulu lagi di Singapura, kita bicara begini. Dan tertarik. Bagaimana konsolidasi lahan agar lahan yang gurem-gurem ini di bawah 2% ini mereka bisa produktif. Nah ini sudah diangkat tapi agak digugurkan. Dua, saya punya program pengendalian harga komoditas terutama volatile food yang membuat inflasi. Kami bekerja sama dengan BI saat itu,
Ini sebenarnya helikopter view terhadap kondisi produk dan harga-harga di Jawa Tengah. Nah, akhirnya sekarang dikembangkan menjadi program namanya SIHATI, sistem harga, sistem informasi harga komoditi. Dan inilah yang kemudian sudah dinasionalkan. Ya, gara-gara itu kita beberapa kali pernah menjadi pengendali inflasi terbaik, karena semua terdata dengan baik. Tapi kalau saya boleh bermimpi ya, Bung Aryawan, saya itu waktu ceramah di Lemhanas itu bersama Pak Gufron, waktu itu bicara tentang riset. Lalu saya sampaikan, kalau dalam satu tahun kita bisa melakukan refocusing 900 triliun, kenapa kita tidak mengambil 10 triliun untuk riset, untuk pengembangan? Lalu saya membuat call tinggi. Indonesia memanggil, judulnya begitu. Hai orang Indonesia di seluruh dunia, datanglah. Saya mau Anda menciptakan vaksin. Saya mau Anda ciptakan vaksin. Saya kasih 1 triliun. 1 triliun untuk riset. Kita akan bisa mandiri. 1 triliun Anda bicara energi masa depan, mobil listrik. 1 triliun. Kami tinggal tugaskan saja. Vaksin siapa? UI, UGM, UNER, punya fakultas kedokteran, biologi yang bagus, Anda kerjakan dengan hikmah. Ya, Bio Farma dan sebagainya, farma-farma ikut satu tim. 1 triliun mesti beres. Satu bin sendiri. Saya kawal sama tentara dan polisi. Gitu, biar cepat. Gitu kan? Terus kemudian apa lagi yang kita bicarakan? Nih, 1 triliun lagi, kita bicara alat kesehatan agar beres. Masa namanya ventilator kita impor terus? Nggak bisa. Itu UGM yang saya cek itu dia buat ventilator, tapi hari ini izinnya belum keluar. Kenapa kita tidak pakai sendiri? Ini contoh aja. Dan kita punya banyak sekali. Pengalaman saya pergi ke banyak negara, ternyata orang-orang kita di Rusia, di Italia, di Eropa, wah, buat sekali. Belum anak-anak muda yang ada di sini ini. Kasih aja kesempatan. Kalau produknya jelek, nggak apa-apa, tapi kita pakai. Agar kita segera tahu kekurangannya. Sehingga ada politik dalam negeri yang begitu. Bawang kita hanya 20%. Rektor IPB datang ke rumah saya. Duduk di kursi yang saya dudukin ini. Beliau sampaikan pada saya, Pak Ganjar, saya punya komoditas yang bisa menaikkan 300%. You kerjain, butuh duit berapa? Kalau untuk riset itu 100 miliar, saya kira cukup ya. IPB, you beresin bawang kita. You beresin kedelai kita. Kalau itu subtropis, ya sudahlah. Minimal ditingkatkan agar ekspor kita, apa impor kita bisa berkurang. Bapak, Ibu, ke depan perang itu tidak lagi rebutan energi. Besok itu rebutan pangan sama air. Maka kemudian mengelola negara dengan kedaulatan politik yang Bung Karno bilang tadi itu mestinya dilakukan. 10 triliun buat saya kecil. Saya membayangkan politik kita juga harus dikecilkan. Maka simple multi partai mesti dibikin, threshold mesti meningkat. Ini mohon maaf yang berbeda dengan saya. Sekarang itu ekstrim multi partai. Banyak sekali partainya atas nama demokrasi. Sehingga proses pengambilan keputusannya rumit. Maka kemarin saya sampaikan, kalau partai kita bisa 5 aja ya, simple, terus kemudian duitnya itu dikasih sama negara kayak di Jerman, satu partai anggaplah rata-rata ya, ini rata-rata 1 triliun untuk demokrasi. Maka mereka akan bisa membuat kader dan anak-anak muda ini bisa masuk ke partai, diedukasi. Agregasi itu gimana, latihan kepemimpinan bagaimana, menyerap, menghimpun, menyalurkan aspirasi bagaimana, membaca politik anggaran bagaimana, politik internasional seperti apa, maka itu kan dinikmati oleh mereka dan kita keren-keren gitu. Nah, ke depan akhirnya kita akan berbicara bagaimana SDM kita mesti kita bantu untuk kita genjot. Ya, saya membayangkan gini loh. Seluruh anak-anak yang sekolah di Indonesia lulus SMA, SMK harus fluent in English. Harus. Maka kita kasih seluruh guru agar bisa bahasa Inggris. Gimana caranya? Kakek nenek kita nggak bisa, nggak apa-apa, udah terlanjur. Nah, sekarang kita dorong aja yang muda. Wajib hukumnya. Kalau perlu ini menjadi crash program, nanti akan dikuasai dunia. Ilmu pengetahuan akan dikuasai. Itu mesti dengan apa ya? Tekanan yang cukup ini, cukup-cukup tinggi untuk bisa kita lakukan. Nah, Bung Ernest tadi, perbedaan daerah Papua, bagaimana inovasi bisa dilakukan. Inovasi tidak harus mengandalkan, wah, sarana-prasarana kurang. Enggak. Ini butuh guru, butuh pendamping. Maka yang di Papua pun sebenarnya bisa. Tinggal sekarang kita guide dari potensi yang ada, mau menuju kemana, yang dibutuhkan apa, dengan segala potensinya. Jangan salah ya, Profesor Surya itu berapa mengajak anak Papua yang bisa juara Olimpiade? Wah, itu dahsyat itu. Ya kita menjadi spesialis-spesialis aja, nggak perlu generalis.
saya juga bicara, kenapa yang main bola kita menjadi jelek-jelek begitu ya. Udah nggak ditonton, begitu kemudian menang tawuran, kemudian di luar gitu kan. Ini nggak bisa. Kalau kita cari 22 orang, karena tiap kesebelasan ada satu orang pemain cadangan, udah deh, nggak usah sekolah pinter-pinter, bisa baca tulis, bisa ngerti ngitung duit, tapi kamu dribel bola kayak Maradona. Bisa nggak kalau perlu ya, mohon maaf ini, agak sedikit bercanda. Kalau perlu kita ambil gen mereka. Ya siapa tahu para pemain bola hebat ingin menikah dengan orang Indonesia kan? Ya nggak sih? Loh, saya pernah ngomong gini, diledekin sama orangnya, jangan salah loh. Sekalian Anda pikirkan mateng-mateng, jangan salah. Masa 270 juta nggak ada 22 orang yang bisa menjadi pemain bola? Papua aja deh. Kita tempatnya di Papua, kita bikin training center di sana yang hebat, main bola. Karena bola ini ada gengsinya, Amerika aja sekarang main bola. Nanti yang cari yang basket siapa, yang bola siapa, yang tenis siapa, ya kan? Termasuk yang main gundu, kira-kira gitu ya. Bapak Ibu, terakhir ini inovasi untuk generasi muda, bagaimana caranya? Lomba, kasih ruang, kasih motivasi, achievement. Ya, saya punya sister province, sister state dengan beberapa negara, mereka sebutnya, kita bisa tukeran kok. Teman duta besar Inggris menawarkan bagaimana student exchange gitu kan, itu bisa. Guru exchange itu bisa. Jadi artinya mengajak anak-anak muda, kita kasih forum, kita ajak lomba. Kemarin buruh-buruh itu, Bapak Ibu, setelah ngobrol sama saya kasih hadiah. Hadiah saya masih sisa banyak. Apa yang saya lakukan? Kawan-kawan buruh, buat video pendek, ya, nggak lebih dari 2 menit, tolong Anda ceritakan pengalaman terindah Anda sebagai buruh. Positif narasinya. Bukan cerita buruhnya yang maki-maki, bukan cerita yang bertentangan, bukan cerita bentrok, begitu. Coba achievement, prestasi Anda apa? Nah dari itu kemudian saya masih punya sepeda motor, sepeda, kulkas, televisi. Anda mau hadiahnya, wah Pak, asik Pak, kasih ruang. Anak muda kasih ruang agar mereka bisa berinovasi. Rasanya udah jam 2 nih, ya. Siap, Mas Ganjar. Thank you so much lah, ada, I love you ada, pokoknya. Makasih sekali ada. Untuk semuanya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya, Mas Ganjar. Kita kembalikan, Bung Petrus. Ya, siap. Mas Ganjar, terima kasih atas waktunya. Satu pertanyaan lagi, Mas, yang dari ya, suara tadi Anda masuk. Belum keluar. Apakah pulsa Anda habis? Halo, Mas Ganjar. Kedengeran nggak? Teman-teman, kedengeran? Sudah terdengar suaranya? Kedengeran, kedengeran. Tidak keluar. Iya, ya, siap, Mas Ganjar. Begini, Mas Ganjar, tadi ada... Ya. Oke. Okay. Halo? Hilang lagi. Bang Anes, terdengar suara? Terdengar? Ya, oke. Okay. Ya, okay. Terima kasih, Mas Ganjar. Mungkin tadi pribadi ke saya juga, pertanyaan yang diajukan teman-teman banyak, cuman saya satu lagi. Gini, Mas Ganjar, terkait soal elektabilitas Mas Ganjar semakin naik mengenai calon presiden 2024. Nah, apabila teman-teman atau apapun diberikan kepercayaan sama Mas Ganjar, bagaimana sikap dan tindakan Mas Ganjar untuk melayani teman-teman masyarakat di Indonesia, Mas Ganjar? Bukan hanya Jawa Tengah aja, mungkin Indonesia kali, Mas. Seperti itu. Iya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya dan membuat orang baper dan marah. Jadi banyak orang yang keliru. Ketika saya masuk ke politik pertama, ada sahabat saya dua. Satu namanya Sonny Keraf, dua Cornelis Lee. Itu yang mendorong saya masuk politik. Nggak tahu ini menjerumuskan saya atau menyesatkan saya di jalan yang benar, saya nggak tahu ini. Tapi itulah yang terjadi. Mungkin mereka melihat passion saya aja gitu ya, kayaknya kok cocok gitu. Dan saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi gubernur. Saya lebih menyiapkan diri menjadi anggota DPR RI untuk periode ketiga. Saat itu saya menikmati betul sebagai anggota DPR RI. Menyenangkan buat saya. Jadi pada saat itu orang tua saya ini orang yang nggak mampu, ya polisi, pangkatnya nggak tinggi, ya lebih sering miskin daripada cukup gitu ya. Jadi orang tua saya itu pesannya begini, Bung Petrus. Ganjar, jabatan nggak boleh kamu kejar. Nggak boleh. Jadi kalau hanya survei itu ya jangan GR lah gitu. Apalagi surveinya cuma segitu, berapa sih?
Kemarin Kompas juga saya kalah sama kawan yang lain, saya kira yang lebih baik. Ya indikator katanya saya ranking 1 kemarin, masih segitu. Sebelumnya ada yang mengatakan saya sudah 20%, begitu ya. Tapi yang lain ngomong, wow ini pasti dibeli, di ini, aduh, saya itu nggak punya uang, salah ya. Maka saya ingat orang tua saya almarhum, jangan mengejar jabatan. Maka ikuti saja apa yang kamu kerjakan. Nah, tugas saya sekarang mengerjakan sebagai gubernur, begitu kan. Kalau kemudian orang tua saya mengingatkan pada saat saya mau jadi gubernur, saya tanya, Pak, Bu, saya itu diminta untuk jadi gubernur, diperintah oleh Bu Mega, kira-kira gimana? Ah, kaget gitu. Apa kamu bisa? Apa kamu punya uang? Apa kamu itu macam-macam lah. Ya nggak tahu, diperintahkan, ya saya sebagai muslim, ya bismillah saja. Dan saat itu elektabilitas saya itu 3%, popularitas saya 7%, saya harus melawan incumbent. Silakan nggak ini ya? Nah akhirnya ya mungkin ini ya Tuhan kasih jalan saja begitu, ya saya jalan saja. Artinya itu yang saya terjemahkan dari orang tua. Memang orang tua saya bilang, nah kamu sekarang jadi gubernur. Ya, amanahnya harus kamu jalankan. Saya tahu kamu tidak ngejar apa jabatan, tapi sekarang kamu sudah mendapatkan perintah ini. Maka kerjakan tugas itu dengan baik. Itu Bung Petrus yang apa namanya bisa kita dorong. Ya. Siap. Apa di Republik ini belum terbiasa segalanya secara terbuka. Masih ada pakai bahasanya si Hombing, si Raed tadi itu. Pakai perasaan ini mesti kita jaga. Ya, saya menjaga perasaan banyak orang, maka ya I do my best gitu ya, setidaknya sebagai gubernur lah. Kalau kemudian ya saya dihargai sebagai gubernur ini ya terima kasih. Dicaci pun ya terima kasih begitu. Dan sekarang orang tinggal apa namanya mencatat. Besok hari tidak ada pernah yang tahu. Yang pasti adalah besok hari matahari masih terbit. Mari kita berdoa agar kita sehat. Siap. Terima kasih Mas Ganjar. Mungkin sebelum kita akhiri, saya minta sama Ko Yohanes Nahuai selaku Dewan Pembina Gempar untuk sama-sama kita mendoakan Mas Ganjar. Izin ya Mas ya, kita mendoakan Mas Ganjar ya via Zoom. Ko Anes bisa memimpin doa. Setelah kita berdoa, mungkin kita bisa berfoto bersama supaya teman-teman yang videonya dimatikan bisa dibuka biar Mas Ganjar melihat foto gantengnya atau muka gantengnya, muka cantiknya seperti itu. Ya. Ko Anes, waktu dan tempat dipersilakan ya, Ko ya. Suaranya, Ko. Oke. Siap. Baik, mohon izin Pak Gubernur untuk mendoakan Bapak dengan iman Kristen. Kebetulan saya adalah pendeta, menjadi gembala dari sebuah umat di Jakarta. Saya adalah putra Maluku, ayah saya seorang dari Maluku. Makanya saya marganya Nahuai, tetapi mama saya adalah Chinese Kalimantan. Jadi Ambon campur Chinese, Pak. Oh, itu menjadi manis, tambah manis itu. Dan saya dulu SMA saya di Jogja, kebetulan SMA saya SMA Kristen, jadi silakan Anda berdoa dengan cara Kristen. Iya. Jadi mohon izin Pak Gubernur, kita berdoa. Silakan Pak Yohanes. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Bapak Gubernur Jawa Tengah yang sudah memberikan materi yang sangat memberkati kami, para anak-anak muda Kristen dan Katolik yang tergabung dalam Gempar Indonesia. Biarlah apa yang sudah kami dapatkan ini akan berguna bagi bekal kami semua untuk kedepannya, agar kami juga putra-putri Kristen dan Katolik bersama-sama dapat membangun bangsa kami ini. Berkati Pak Ganjar supaya dalam pekerjaannya, tugasnya, Tuhan berikan hikmat marifat, dan juga Tuhan lindungi dari segala hal yang niat orang yang tidak baik, biarlah Tuhan berikan perlindungan kepada Pak Ganjar sekaligus juga dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dan alaskan hanya ke dalam satu nama, nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ko Anes. Mungkin admin bisa langsung memfoto, teman-teman bisa dibuka videonya. Alan? Oke, ya, baik. Ya. Kita foto bersama ya. Boleh on cam semuanya. Ya. Ini fotonya kotak-kotak kecil-kecil gitu ya. Makasih Pak Yohana sudah didoain. Saya sambil dipoto sambil nyapa satu-satu ya. Oke, boleh ada Pak. Ada Pak Joni Chandra, ada Bu Lamtiur, terima kasih. Mei Dama Lawolo, namanya bagus. Pak Welican, thank you.
Babe Yohan, terima kasih. Rambutnya keren amat. Pak Darin, Pak Daniel, Pak Altrianto, ya. Bu Endang, tapi kelihatannya cuma separuh. Pak Henry Dunan. Henry Dunan. Henry bapanya, Dunan Sirait. Bapaknya Bang Anes, bapaknya ketua umum ini. Bapaknya ketua umum. Oke. Iya, Pak. Pak Parulian, Huta Gaul, Pak Richard, Pak Dapot Gultom, Bu Helpri, Bu Helpri ya, Bu Helpri sama Riki. Langgam Budi Santoso, ini Jawa banget namanya ini. Ya, Pak Richard Mangapu, Bung Doni, Pak Jerry, Pak Stanley ya. Makasih, siapa lagi? Bung Yohanes Lili, Catur, Taufik, Chris Kandu, Suprianto Freddy. Ya, Bung Ernst, thank you. Pak Ronald, Mas Dimas, Ael, Raymond, Immanuel, PLGT, apa itu PLGT? Nama? Bagus banget itu. Taufik, ya, Fredrik, Abednego, Nabi Tupulu, ini sama Abednego tadi kan, apanya? Yantori Diagantara, oh saya kira Dirgantara. Dia ketua DPD DKI. Silaga Rani Sunar, Sunar ya, Mbak Wiwi, makasih. Andreas Surya, Yonatan Sirait, aduh ini ada anaknya kecil, aduh salam-salam. Saya suka sama anak kecil. Nobert, apa kabar? Eki, ya, thank you, ya. Milson, ini ibu dari Kupang. Wah, kayaknya ini ibu ini pakai baju merah, bersedih. Ibu belum dapat THR, kok kelihatannya sedih, ya. Anggi, apa kabar? Elisa, David, ya. Oke, waduh banyak sekali ini. Hiskia, Trianto, Bulan, Nael, Selviana, kamu hanya lihat kelihatan jidatnya aja. Oke, waduh semua nih banyak sekali sampai belakang. Oh, saya bukain sampai belakang ini banyak banget ini. Ada 150 Mas Ganjar. Wisnawati, ya. Sistus, Asmija, Immanuel Kase, waduh. Pak Hali, apa kabar? Ya, mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut. Mudah-mudahan sudah semuanya. Baik, terima kasih ya. Salam untuk keluarga. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Mas Ganjar, satu lagi, Mas. Apalagi, terima kasih banyak, Pak Ganjar. Ketahuan saya isolasi. Mas Ganjar, satu lagi, Mas. Aku minta sama Mas Hari untuk testimoni video gempar ya, Mas. Mungkin bisa tolong dibuat. Oke. Mas Ganjar, terima kasih buat waktunya. Pengajar, terima kasih. Thank you. Sampai bertemu di Semarang. Terima kasih, Mas Ganjar.